5 tahun udan lah tetap di sini. Panas yo ning kene. Nek makan dikasih, ndak pernah minta. Tak antar pulang mau. Mau. Ngapa ngecam siapa nyangkut ini? Tak antar pulang mau. Assalamualaikum, selamat siang. Jam hampir jam 12 siang di Lasem, Selopuro ya. Selopuro. Kita diinformasikan ada ODGJ yang sudah 4-5 tahunan di sekitar sini, tidak tahu orang mana. Sebetulnya sudah kita agendakan lama, tapi kebentur waktu, jadwal, macet, batangan. Akhirnya hari ini kita sampai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pareng Asposinten, Mbak Triwulan. Mbak Triwulan. Nuwun sewu. Itu ODGJ-nya? Iya. Itu sudah berapa lama? Hampir 4-5 tahunan. Di situ terus? Di situ terus. Nek makan ribu? Nek makan ya dikasih orang-orang. Dikasih kalau warga. Pagi ya minta sarapan ke sana. Orang mana? Orang apa? Enggak, dianya orang mana? Enggak ada, enggak yang, ada yang tahu. Galak enggak? Enggak. Bahasanya pun kita enggak tahu bahasanya. Nek panas yo gitu, di situ. Iya, di situ. Di situ. Enggak ada yang pernah ngajak ngobrol? Enggak berani, Pak. Enggak ada yang berani ngajak ngobrol? Enggak berani. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang Sunda. Punten euy. Namina sa? 4 tahun 5 tahun udan lah tetap di sini. Panas yo ning kene. Nek makan dikasih. Ndak pernah minta. Hanya duduk di depan warung gitu. Ngerokok? Nedi. Saya. Aku belum bisa mengidentifikasi. Mudah-mudahan ada yang mengenali. Kalau nanti ada yang mengenali, ada keluarganya, kita siap antarkan dimanapun rumahnya. Namamu siapa, Kang? Namamu siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Imron. Imron. Rumahmu mana, Imron? Bilang. Rumahmu mana? Tagor. Rumahmu mana? Mana? Ngapa? Ngapa? Ngapa ya? Kayak apa? Sebentar, sebentar. Imron. Kemalang, Tegal nih. Tak anterin pulang mau? Imron. Nah. Tak anterin pulang mau? Rumahmu mana? Minimal sudah tahu namanya dulu. Imron, sebentar kita bersihkan dulu. Mbak Nuwun Sewu, nek dia buang air di mana? Enggak ada yang tahu. Saya tahu. Pernah ngerti? Itu tempatnya bersih, enggak ada kotorannya. Di mana-mana tempat. Mungkin kalau mandi di sungai. Mungkin kalau pas mandi ya. Iya, mandi di sungai. Di sungai kecil yang ngalir gitu, Pak. Imron, malah aku ngadek. Berdiri, ayo ikut aku sebentar. Ngadek. Ayo berdiri. Cemen. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo ayo ngadek. Kir. Ngadek. Iya, 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 iya. Kesini dulu sini sebentar. Minum kopi. Imron, no. Imron, iya. Rumahmu mana? Bapak. Desamu ngendi? Dia orang Jawa tapi cenderung apa? Mangkir. Pas tahu pertama kali datang bersih atau kotor, Mbak? Bersih. Bersih. Kan tiap hari mandi. Bukan, pertama kali datang sini. Ya, bersih. Tiap hari mandi, ya, Pak, Pak. Tiap hari mandi ya. Beneran ya. Duduk sini. Jadi aku enak maksudku. Zup, korena saya Zup. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengidentifikasi dari mana asalnya. Minimal dari siapa namanya sudah tahu. Imron. Ya. Imron, tak antar pulang mau? Imron, tak antar pulang mau? Mau. Ngapa ngecam siapa nyangkut ini? Tak antar pulang mau? Tak potong kukumu dulu sini. Bismillah. Yang kanan. Nanti yang kiri ya. Bismillah. Nanti kita
kita ajak ngobrol lah, karena memang dia tinggalnya itu juga di selokan. Hujan ya dia mau berteduh, panas juga di situ. Selokan ya dulu di bawah pohon mangga. Di bawah pohon mangga. Iya, cuma kebunnya terus dibersihin orang yang punya terus dia kepindah. Pindah. Iya, pindah di selokan. Tidak pernah mengganggu? Enggak pernah. Teriak-teriak enggak? Enggak. Diem. Lempar-lempar juga enggak pernah. Diem tok gitu ya. Mudah-mudahan nanti dikenali keluarganya sehingga kita bisa antarkan pulang nanti nek, dikenali keluarga. Sebelum dikenali keluarga ya biar di sini dulu. Iya iya. Nah, salaman. Salaman dulu. Imran. Imran. Rumahmu mana? Anak. Imran. Gojo. Hah? Imran, antar pulang ya. Antar pulang ya. Tapi ini sering ganti. Bajunya sering ganti. Iya. Dikasih warga. Iya. Apa ngambil? Enggak, dikasih warga. Dikasih ya. Baik. Ini apa, Pak? Ini baru baju putih baru ganti semingguan ini. Potong rambut ya, Mron ya. Nanti mandi ya, ganti baju ya. Oke. Okay? Bismillah dipotong. Ayo, Zul, potong, Zul. Ajak ngopi lah, ngopi atau minum es ya, kopi yo, Kang Imran, mau kopi, enggak, eh, mau kopi, nanti kita minta tulis lah dia, kayaknya bisa, eh, nek nasi dimakan, nek roti tidak mau. Alhamdulillah. Dengan tidak butuh drama banyak sebetulnya, karena langsung kita pindahkan tadi.
Ini wajahnya bukan wajah orang Jawa, kayak orang Arab ya. Tapi Arab sing gosong. Nggih, Pak. Meran. Salaman Meran. Meran, rumahmu mana? Wedang, wetan. Wetan. Apa tadi depannya enggak jelas, belakangnya wetan ya. Ini bahasanya ngapa, eh? Ngapa? Ngapa itu antara Banyumas Raya atau mungkin pesisir Jawa Barat? Tak terke mulih gelem, Rika. Alhamdulillah. Kang. Tak terke mulih gelem ora, Rika? Hah? Rika main di? Rika main di? Bedang. Bedang iki lho, ini aku enggak jelas. Karena berkali-kali dia bilang ini. Nanti suruh nulis lah nantilah. Mbak Non Sewu, atuh sini di. Ih, tolong isi dulu ya. Jadi ini perutnya diikat banyak karena mungkin untuk nahan lapar ya. Jadi makanan dikasih warga sekitar gitu ya. Karena memang gini teman-teman, di masyarakat Jawa itu ada semacam kepercayaan seperti ini. Nek aweh mangan wong edan ning dalan rezekine nambah. Ayo Kang, adus. Adus yo Kang. Ya, adus. Salin baju anyar yo. Meran. Ya. Ya, salin baju anyar yo. Oke, bari iki ngopi karo aku, yo. Yo. Ayo atuh. Teh putih, Pak. Pak. Oh, sini. Oke. Terima kasih. Amin, Tuan Sewu. Permisi. Mari juga cekatan membantu ya. Wes, oh, yo wes nengkene se. Matur suwun sarungnya. Ini sarung dari Taiwan ini. Oke, okay, Pak. Amit, Pak. Salaman karo aku. Ya, Pran. Tulis ya. Eh, minum. Ayo minum.
Minum. Bismillah. Wis, engko nanti lagi, nanti lagi. Ah. Oke. Okay. Bacanya apa? Berat. Berat. Iki tulis. Bacanya apa? Ini apa? Bacanya apa? Bacanya apa? Ra'em. Iki bacanya apa? Nama. Nama tulis. Namamu tulis. Sini. Di bawah sini. Tulis. Di sini 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 sini. Awas 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 pinggir. Namamu tulis, namamu tulis ini namamu. Namamu tulis. Tulis tulis. Ron. Ilahi rub. Ada. Imron. Nah ini aku yang tulis. Namamu tulis coba namamu sini. Desamu tulis di sini. Sini. Desa, desa. Tulis desamu. Alon-alon pelan-pelan. Yang Imron. No. Imron, Imron terus desa. Imron. Oke, desamu, desa. Mu. Muda. Muda. Imron mudat. Oke. Desa, desa. Desamu tulis. Desamu tulis. Desamu tulis. Imron. Imron, baca iki coba. Baca. 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 Bacanya apa? Bacanya apa? Imron, bacanya apa? Ini yang menjadi kendala buat kita. Yang nonton banyak banget. Sampai. Sini Imron, sini Imron. Rumahmu mana? Heh? Rumahmu mana? Heh? Rumahmu di? Imron. 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 Desamu di Imron. Imron. Yang itu. Imron, telingi aku Imron. Imron, hei. Telingi aku coba. Lihat aku, lihat aku, lihat aku, lihat aku. Lihat aku dulu. Nang akhir. Banyak banget orang ya. Jadi ya mungkin mungkin rada isin, mungkin rada isin. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. Buat viewers Naurib yang kenal dia, yang tahu dia, kabari kita ya. Dia sudah hampir 5 tahun di Lasem. Seloboro ya. Seloboro Lasem. Kalau nanti dikenali keluarga dan kedaki pulang, kita akan ambil dia dan kita antarkan pulang. Sebelum dikenali keluarga, biar di sini dulu makan makan bareng dengan masyarakat sekitar. Karena dia juga tidak mengganggu masyarakat ini, Pak. Tidak mengganggu. Minta aja ndak ya. Tapi belas kasihan warga. Tapi nek minta diem di situ. Diem di situ. Kang Imron, tak antar pulang mau Kang? Kang? Imron, tak antar pulang gelem? Imron? Imron. Gelem? Atau Madura ya bahasanya ya? Imron? Tak antar pulang gelem? Wah, aku gak begitu paham bahasa Madura, aku gak ngerti cengkoknya Madura ini. Cuma nek mungkin butuh tempat yang lebih sepi mungkin mau, karena pengalaman kita nih tempatnya rame banget memang di kecil ya masalah nih. Imron, salaman. Salaman dulu. Bilang apa? Bilang apa? Sudah dibersihkan, sudah dipotong kuku, potong rambut, mandi, dikasih baju. Bilang apa? Bilang apa? Imron? Bilang apa? Imron, tak antar pulang mau? Rumahmu mana? Imron, kerasa dia pasti bereaksi banget Pak. Dan biasanya nih dalam, nggih, tidak terlalu kotor.
cuman bajunya enggak ganti, jadi bajunya yang bau. Nek badannya itu enggak terlalu kotor. Bran. Tak antar pulang mau. Bran. Sebentar. ODGJ yang kemarin kita tangani dari situ Bondo mau dijemput sebentar ya. Tak telepon dulu. Sambil satu-satu. Itu betul orang Kayu Mas Arjasa. Aslinya orang Kayu Mas, iya Kayu Mas masuk Arjasa kecamatannya. Mau dijemput keluarganya? Mau dijemput katanya gitu. Minta nomornya sampean Mas. Keluarganya suruh WA saya dulu ya Mas. Keluarganya ya. Oh ya, tak tunggu ya. Iya ini memang dicari katanya sama keluarganya. Oke siap. Keluarganya suruh WA saya. Biar nanti orangnya enggak hilang saya bawa dulu. Ya. Oh gitu Mas. Oke, ini ya. Oke. Iya Mas. Oke, yuk. Matur suwun Mas Har. Matur suwun. Nggih. Yuk, assalamualaikum. Alhamdulillah ODGJ perempuan yang kemarin kita bersihkan di Juwana dikenali keluarganya dan dikehendaki pulang. Oke. Yang lain Bu, bukan yang ini. Yang kemarin orang situ Bondo. Yang ini saya juga pecah buat story, mudah-mudahan nanti ada yang mengenali. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Di Selopuro Lasem Rembang, barusan kita membersihkan ODGJ ini wajahnya. Mengaku namanya Imron, cuman tidak jelas. Apakah logat bicaranya tadi itu Madura atau ngapa? Tidak jelas banget. Ini wajahnya, mudah-mudahan ada yang mengenali. Imron, posisi Selopuro Lasem Rembang. Maaf sih. Oke, makan dulu. Kene lihat kene. Oh coba suku lihat kene. Guys, pangan sih. Oh dipangan loh. Maaf. Dimaam dulu. Maaf dulu. Betul waras kita dok. Maaf dulu. Panas pak. Biasanya pripun? Nasi pak. Oh kayak ini gelem kok. Asinnya gelem. Malu ya. Mana sih pak? Maaf yuk. Ayo, enggak apa-apa. Ayo, maaf. Mam Dewi. Mam Dewi. Udah begitu paham bahasanya ya. Ora tak ki gedeg-gedegan ora gelem Pak. Purun nek iki purun lah Pak, cuma isin ora wong akeh asline. Bono cewek ono ada sing ra kanggo ta. Biasane tak kirim iki biasane. Kersane digowo dhewe lah ra wong. Yang mustahil teman-teman, jika Tuhan kehendaki dia pulang pasti dikenali keluarganya ya, karena kesulitan kita mengajak dia berbicara untuk nulis juga kangelan, terlalu prodit juga keadaannya. Mudah-mudahan dikenali keluarga dan dikehendaki pulang. Buat saya ya, hati-hati ya. Mangane nek kalenan terus jangan masuk ke orang gemale hujan. Dia kembali ke posisinya. Antar suan biar nanti dikasih air subadi ya.